Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bonsai dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat Bonsai, di kesempatan sore kali ini saya mau bolang ya. Kurang lebih lokasinya seperti ini. Ya, sahabat Bonsai, jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, share, comment, and subscribe. Juga aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, ikuti terus perjalanan saya ya. Ini saya telah menemukan bahan bonsai uya-uya ya. Bisa dilihat kameramen, itu batangnya cukup unik ya, uya-uya yang menurut saya ini besar banget ini. Oke, langsung aja saya eksekusi ini. Sahabat bonsai, ini di atas saya telah melihat yaitu Pak pohon bonsai kursi bulu. Bisa dilihat kameramen, kelihatannya sih bagus ya. Coba kita lihat dulu. Thank you.
Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, share, comment, and subscribe. Juga aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Lanjut eksekusi. Emang nggak ada gampang-gampangnya ya untuk mencari bahan bonsai. Sangat ekstrim sekali ini. Alhamdulillah ya Allah. Saya akan merapikan bahan bonsainya ya yang udah saya eksekusi. Apa tadi namanya ini mas? Pusuk bulu. Hah? Pusuk bulu. Pohon pusuk bulu ini ya sama saudara kita mau dibikin. Ya inilah sahabat bonsai, kurang lebih seperti ini nih ya bahan bonsainya. Ternyata sangat unik. Setelah digali ini posisinya juga sangat sulit sekali tadi, tapi alhamdulillah kena ya. Ya, dikarenakan saya ini enggak membawa alat yang memadai, jadi nanti sampai rumah di benerin lagi nih ya. Ya, untuk video kali ini mungkin cukup saya akhiri sampai di sini, dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya. Juga aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya yang terbaru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Mantap.